Halo teman-teman, salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya Randy Jenar dalam YouTuber pemula. Yo 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 yo. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap kalian sehat-sehat saja dan banyak rezekinya, mudah rezekinya. Ya, kita baru berjumpa lagi setelah sekian lama vakum karena peralihan konten dari konten tutorial ke konten anak. Dan setelah konten anak beralih ke konten gaming. Banyak yang bertanya-tanya, Kak, kenapa berubah-ubah kontennya? Oke, jadi sekarang YouTube Partner sudah memiliki peraturan baru, yaitu untuk konten anak mempunyai channel tersendiri atau YouTube tersendiri, jadi tidak bisa digabung. Oleh karena itu saya kembali untuk membuat konten ini tutorial. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kali ini saya akan bahas mengenai cara berbelanja online ya. Jadi kami menyediakan satu aplikasi yang sudah ada di Play Store dan terpercaya ya, yang bernama aplikasinya ProSmile Shop. Jadi di situ di ProSmile ada beberapa jual penjualan bahan-bahan pokok dan kebutuhan pribadi guys. Jadi caranya gampang, kalian tinggal download aplikasinya di Play Store. Sebentar saya akan mengajarkan tutorialnya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, share kemana-mana dan komen, serta subscribe, tekan tombol merah dan lonceng notifikasinya agar kalian terus dapat mengikuti channel ini dan mendukung channel ini tentunya. Oke guys. Dan saya juga berharap bantuan doa teman-teman karena channel ini sementara sedang ditinjau untuk monetisasinya guys. Semoga monetisasinya cepat disetujui dan bisa menjadi rekan kerja YouTube yang terverifikasi. Oke guys, yuk tanpa berbasa-basi lagi kita lihat, ini dia tutorial cara download dan pemakaian aplikasi ProSmile Shop. Yo, shalom. 2000 years later. Baik teman-teman, langkah pertama kalian cari dulu Play Store yang ada di HP kalian. Setelah kalian cari Play Store, ya, silakan dibuka dan cari ProSmile Shop. Nah, setelah kalian cari ProSmile Shop, ini cari yang tulisan PS yang paling atas ya. Nah, setelah itu kalian install ProSmile Shop. Setelah kalian install, tunggu dulu guys ya. Nah, ini sedang menginstall. Setelah itu kalian buka dan registrasi akun. Kalau kalian sudah registrasi akun, tinggal login aja, tapi belum silakan daftar baru guys. Ini sangat mudah digunakan. Nah, kita buka aplikasinya. Tampilannya begini di Play Store. Ya, accept. Terima aja. Ada iklannya, kita tutup dulu. Ini silakan login, klik kanan atas tulisan login ya. Bagi yang sudah punya aplikasi atau sudah mendaftar, silakan login, klik login. Nah, ini silakan daftar yang sudah punya akun. Yang belum silakan buat akun. Nih, tulisan buat akun. Masukkan alamat email kalian. Masukkan. Nih, buat akun. Oh, sudah terdaftar. Berarti kita tinggal buat ya. Atau kita coba yang belum biar kalian paham guys.
Oke, kita buat. Silakan diisi panggilan Mister, Tuan atau Mrs. Kalau nyonya, nona. Nama depan kalian, Randy. Nama belakang, Jenas. Oke, password. Silakan kalian buat passwordnya. Tanggal lahir. Silakan ditulis tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Kayak ajang pencarian jodoh, guys. Ya, dicentang saja. Perusahaan. Alamat. Oke, kode pos. Kota. Kalau saya kebetulan berada di Mamuju, negara Indonesia, negara Korea. Provinsi Sulawesi Barat. Telepon 0853-9438-7125. Daftar. Oke, ini sudah terdaftar. Ya, sangat mudah kan cara daftarnya. Sekarang produk favorit. Tinggal cari produk favorit apa yang ingin. Oh, trolinya masih kosong. Kita cari. Menu. Nih, di menu ada makanan, minuman, snack, biskuit, minyak goreng, obat herbal, yuasa pembersih, dan lain-lain. Kita coba satu, guys. Kita coba biskuit. Kebetulan saya doyan makan biskuit. Nah, di sini ada ale-ale. Oh, ini per satu dos. Di sini murah ya, 21.670. Kalau di harga toko kayaknya dia di 23-an. Wah, ini rokok. Saya tidak merokok jadi tidak. Oh, le mineral yang 1.500 mili cuma 4.000, guys. Murah. Nah, yang 600 mili cuma 1.700. Murah banget. Ini kalau dijual dia di kisaran 5.000, guys. Kita coba beli yang 1.700. Beli. Jadi kalian setelah ini beli. Sekarang proses pembayaran. Nah, setelah kalian melakukan fase pembayaran, masukkan voucher kalau ada vouchernya. Oke. Masukkan alamat saya. Oke. Nih, sudah lengkap. Ini kayak di itu yang pembelanja-belanja online yang sudah umum. Nah, ini ada dua jenis pembayaran. Yang pertama bisa transfer, yang kedua bisa COD atau ini bayar di tempat. Nah, silakan tulis komentarnya apa yang kalian ingin tulis. Setelah itu kalian pilih metode pembayaran. Nih metode pembayaran. Aduh, sorry guys. Nah, sekarang pilih metode pembayaran. Apakah di transfer via bank atau membayar COD. Nah, kalau COD silakan klik COD. Jadi setelah barang sampai, nanti kalian akan membayar. Konfirmasi pembelian. Nah, ini punya keuntungan. Prosmile punya keuntungan, guys, yaitu kalian belanja minimal 50.000 itu sudah gratis ongkir. Ya, jadi tidak pakai ongkir sama sekali.
Nah, jadi kalau kalian ingin belanja, saya sarankan di atas 50.000 karena gratis ongkir, guys. Oke, setelah konfirmasi pembayaran, Anda order pada Prosma Shop selesai. Nah, sekarang Anda telah memilih uang di metode pembayaran. Nah, ini dia, guys. Oke, guys. Jadi belanja minimal 50.000 free ongkir. Nah, ini pesanannya akan dikirim, guys, segera. Oke, begitu saja, guys. Gampang kan caranya? Tinggal cari belanja. Nah, kalau mau belanja lagi, silakan klik menu. Nah, setelah menu, kalian pilih lagi apa yang kalian mau, umum, misalnya umum. Oke, kita lihat umum. Nih, oh yang tadi umum ya. Sekarang kita coba yang terpopuler. Oh, Pocari Sweat, Interbeast, Biskuit. Nah, ada aki. Bagi kalian yang ingin membeli aki, boleh, guys, silakan. Akinya ada di sini. Lengkap. Jadi kalian tinggal klik beli. Nah, seperti tadi melakukan pembayaran, nanti COD, guys. Oke, sangat gampang kan, guys. Jadi itu saja. Nah, kalau kalian mau keluar bisa langsung keluar, bisa log out. Tapi kalau kalian lupa password, ya enggak usah di log out aja, guys. Aman. Oke, cukup sekian, guys. Jadi ini dia tutorial cara berbelanja melalui Prosmile di Play Store, guys. Sangat mudah kan dan sangat gampang. Semoga kalian lebih menikmati berbelanja melalui rumah saja, tidak usah keluar rumah. Nanti kami tinggal lantarkan, guys, barang-barang yang kalian pesan. Oke, sampai di sini dulu pertemuannya. Nanti saya akan ajarkan tutorial-tutorial yang lain. Tapi sebelum itu jangan lupa terus dukung channel ini, guys, ya. Terima kasih atas bantuannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, guys. Yang sudah, terima kasih ya. Oke, salam, ketemu lagi. Oke, bye. Nah, itu dia tadi cara tutorial untuk berbelanja, guys. Sangat mudah kan, sangat gampang. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih simple dalam berbelanja. Tidak kepanasan, tidak kehujanan. Kalian tinggal duduk di rumah, duduk manis, tekan tombol Prosmile Shop dan kami siap mengantarkan. Oke, saya pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera.